Bila tibanya bulan Ramadan, bubur lambuk pasti menjadi menu berbuka yang popular dalam kalangan rakyat di Malaysia. Sebut sahaja bubur lambuk Kampung Baru Kuala Lumpur, pasti sudah terbayang keenakan resepi yang berusia lebih 100 tahun ini. Saban tahun menyediakan bubur lambuk dinantikan oleh Haji Adam Abdul Manan bersama penduduk Kampung Baru. Pelbagai rempah ratus serta bahan-bahan istimewa disediakan secara bergotong royong bagi memasak bubur ini. Tahun 2000, selepas saya pencin, jadi saya masuk ke masjid ni, saya continue jadi tukang ikat bubur lambu lah. Dari situ saya belajar. Saya masak ni lebih kurang dalam 5 tahun ke 7 tahun gitulah. Saya berterima kasih kepada pihak pengurusan masjid dan baru kerana masih lagi mempercayai saya dalam tugas untuk jadi menerajui masak bubur, jadi ketua masak bubur pada tahun ini lah. Haji Adam percaya apabila kita memberi dengan ikhlas, tidak kira dengan cara apa sekalipun, kepuasan dan rasa bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Taala berikan pastinya dapat dikecapi, terutamanya pada bulan yang mulia ini. Saya seronok sebab orang ramai datang bersusun-susun yang ingat nak pusing satu masjid yang baru nak bubur kita kan. Bermakna dia appreciate lah kita punya bubur mungkin lain daripada bubur yang kat luar kan. Jadi saya seronok. Apa yang saya buat tu diterima oleh masyarakat luar. Jadi itu lah. Dia juga percaya bahawa makanan dapat mengeratkan hubungan silaturahim tanpa mengira bangsa, agama dan juga peringkat umur.